Berikut adalah ringkasan video kenapa Malaysia hentikan penganjuran Formula 1 di Litar Sepang. Litar Sepang telah menjadi tuan rumah perlumbaan Formula 1 dari tahun 1999 hingga 2017. Walaupun pada awalnya acara ini sangat berjaya dan berprestij, Malaysia akhirnya menghentikan penganjurannya kerana beberapa faktor. Harga tiket yang tinggi merupakan masalah utama, menjadikannya sukar bagi rakyat Malaysia biasa untuk menghadiri perlumbaan, menyebabkan kehadiran penonton menjadi rendah berbanding negara lain. Secara umum, harga tiket untuk acara F1 di Malaysia biasanya sekitar RM500 hingga RM2,000 atau lebih, bergantung pada lokasi tempat duduk dan pakej yang ditawarkan. Untuk menganjurkan acara F1 sangat tinggi, melebihi 200 juta. Kos ini termasuk bayaran kepada pengurusan F1, logistik dan kos operasi lain. Minat terhadap F1 menurun disebabkan oleh dominasi beberapa pasukan dan perlumbaan yang kurang kompetitif menjadikan sukan ini kurang menarik bagi peminat. MotoGP mendapat sokongan dan populariti yang semakin meningkat di Malaysia menawarkan alternatif yang lebih berpatutan dan menarik berbanding F1 yang menyumbang kepada keputusan untuk menghentikan penganjuran F1. Formula F1 di Litar Sepang dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Acara ini menandakan pembukaan rasmi Litar dan memulakan era perlumbaan F1 di Malaysia pada tahun 1999. Pemandu Formula 1 kelahiran Malaysia yang pernah terlibat dalam dunia F1 adalah Alex Yong. Beliau adalah pemandu F1 pertama yang berkompetisi dalam kejuaraan dunia. Yong memandu untuk pasukan Minardi pada tahun 2001 dan 2022. Dia juga dikenal sebagai duta sukan motor di Malaysia setelah berakhirnya kerjanya di F1. Litar Sepang mempunyai beberapa keistimewaan yang menjadikannya unik dalam dunia perlumbaan. Litar Sepang direka dalam pelbagai selekoh teknikal dan lurus panjang, menawarkan cabaran yang menarik untuk pemandu. Ia mempunyai 15 selekoh dengan pelbagai jenis dan satu lurus panjang yang memungkinkan pelang untuk menyelinap. Litar Sepang mempunyai sekitar 5,543 km, menjadikannya salah satu litar yang lebih panjang dalam kalender F1. Litar Sepang direka oleh Herman Tilke, seorang pereka litar yang terkenal dalam dunia motorsport. Tilke adalah seorang arkitek Jerman yang telah mereka bentuk banyak litar perlumbaan terkenal di seluruh dunia, termasuk litar Yas Marina di Abu Dhabi dan litar Shanghai di China. Terima kasih kerana menonton video ini. Kita telah lihat mengapa Litar Sepang begitu istimewa dan kenapa ia menjadi tempat yang unik dalam dunia Formula 1. Jika anda suka video ini dan mahu lebih banyak konten seperti ini, jangan lupa tekan like, komen dan follow untuk update terkini. Apa pendapat anda tentang Litar Sepang dan Formula 1? Kongsikan di bawah. Sampai jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.